Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023 pekan ke-32 beserta hasil lengkap pertandingan klasemen top skor dan top assist sementara Liga 1 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan pekan tunda Liga 1 2022-2023. Persik Kediri berhasil menang 3-1 versus Persita Tangerang. Arema FC harus puas bermain imbang 0-0 versus Borneo FC. Persib Bandung berhasil menang 2-1 versus Bhayangkara FC. Persebaya Surabaya berhasil menang 3-2 versus Persikabo. Barito Putra berhasil menang 3-0 versus PSIS Semarang. Bali United berhasil menang 3-1 versus Arema FC. Persita Tangerang berhasil menang 1-0 versus Persija Jakarta. Persebaya Surabaya berhasil menang 2-1 versus PSIS Semarang. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan ke-32 BRI Liga 1 2022-2023. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Bhayangkara FC versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion PT IKA Jakarta pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Dewa United versus Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Indomic Arena Tangerang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Persikabo versus Barito Putra yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Madura United versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pemilingan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 akan ada pertandingan antara Persita Tangerang versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Indomic Arena Tangerang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 akan ada pertandingan antara Borneo FC versus Bali United yang akan digelar di Stadion Segiris Samarinda pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023
akan ada pertandingan antara Bhayangkara FC versus Barito Putra yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat livetv.com, dan akan ditutup dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan vid.com. Berikut daftar klasemen sementara Barry Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada PSM Makassar dengan torehan 69 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 59 poin. Dan di peringkat ketiga ada Persija Jakarta dengan torehan 54 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Dewa United dengan torehan 33 poin, PSS Sleman dengan torehan 31 poin, dan ada Ranusantara FC dengan torehan 18 poin. Berikut daftar top skor sementara Barry Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 21 gol dan disusul oleh Matius Pato dari Borneo FC dengan torehan 20 gol. Berikut daftar top assist sementara Barry Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 9 asis, serta ada Wiljan Ploim dari PSM Makassar dengan torehan 9 asis.